Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang pembagian daripada badal dilihat dari segi bentuk dan jenisnya. Manakala pada pembahasan terdahulu kita telah membahas tentang pembagian badal dilihat dari segi macamnya, maka pada pembahasan kali ini adalah pembagian badal dilihat dari segi bentuk dan jenisnya. Yang pertama adalah badal boleh berupa isim zahir, sementara mubdal minhunya ini berupa isim zahir maupun berupa isim dhamir. Contoh badal yang berupa isim zahir sementara mubdal minhunya juga berupa isim zahir seperti lafaz ra'aitu an-najiha Khalidan. Ra'aitu melihat siapa saya? An-najiha kepada orang yang sukses. Khalidan Khalid. Lafaz Khalid ini merupakan badal, sementara mubdal minhunya adalah lafaz najih. Di sini badalnya berupa isim zahir, sementara mubdal minhunya juga berupa isim zahir. Selanjutnya, contoh dari badal yang berupa isim dhamir sementara mubdal minhunya ini berupa isim dhamir. Baik dhamir tersebut adalah dhamir ghaib, dhamir mutakallim maupun dhamir mukhatab. Contoh badal yang berupa isim dhamir sementara mubdal minhunya berupa isim dhamir pada badal kul minkul. Seperti lafaz waqaftu amamad dar antadhiru alqadimin falamma ja'u al-asdiqa'u Sofahtuhum binti Hajin. Waqaftu, aku berdiri amamad dar di depan rumah. Antadhiru al-qadimin, antadhiru menunggu siapa aku, al-qadimin kepada orang-orang yang akan datang. Falamma, maka tatkala ja'u datang siapa mereka, al-asdiqa'u teman-teman, sofahtuhum, maka menyalamin siapa aku, hum kepada mereka asdiqa' binti Hajin dengan senang hati. Kita perhatikan lafaz al-asdiqa'u yang dalam hal ini berkedudukan sebagai badal, sementara mubdal minhunya berupa dhamir baris muttasil. Di sini mubdal minhunya berkedudukan sebagai fa'il daripada lafaz ja'a, sehingga di sini i'rabnya rofa, maka badal pun harus dirofakan pula. Ini adalah contoh dari badal yang berupa isim dhamir sementara mubdal minhunya berupa isim dhamir muttasil yang dalam keadaan rofa. Di sini kita perhatikan lafaz al-asdiqa yang berkedudukan sebagai badal, sementara mubdal minhunya ini adalah dhamir muttasil yang dalam keadaan rofa, karena memang dia berkedudukan sebagai fa'il daripada lafaz ja'a. Mubdal minhu yang berupa dhamir ini berupa dhamir yang berbentuk jamak, maka badalnya pun juga berupa jamak. Dilihat dari segi i'rabnya, di sini sudah terdapat kesesuaian. Mubdal minhunya rofa sebagai fa'il, maka di sini badalnya juga dirofakan. Kemudian dilihat dari segi jumlahnya, mubdal minhunya jamak dan badalnya pun dalam keadaan jamak pula. Begitu juga dalam segi mudzakkar mu'annasnya, di sini mubdal minhunya mudzakkar dan badalnya juga mudzakkar. Ini adalah contoh badal yang berupa isim dhamir sementara mubdal minhunya berupa isim dhamir. Selanjutnya yang terjadi pada badal ba'du minkul. Seperti lafaz waqaftu amamad dar
antaziru khamsata al-asdiqa faja'u arba'atun minhum. Waqaftu, berdiri siapa aku, amamaddar, di depan rumah. Antadhiru, menunggu siapa aku, khamsata asdiqai, kepada lima teman-teman. Faja'u, maka datang siapa mereka, teman-teman tersebut, arba'atun minhum. Arba'atun, empat minhum di antara mereka. Kita perhatikan lafaz arba'atun minhum. Lafaz arba'atun minhum ini berkedudukan sebagai badal, sementara mubdal minhunya berupa dhamir muttasil yang berbentuk jamak. Jumlah yang ada pada mubdal minhu di sini adalah khamsatul asdiqa, lima teman, sementara badal yang ada di sini berupa empat di antara mereka. Sehingga ketika dikatakan faja'u, maka datanglah siapa mereka, maka yang dimaksud dengan mereka di sini adalah khamsatul asdiqa, lima teman. Selanjutnya, keberadaan lafaz arba'atun minhum ini menjadi badal di antara lima teman-teman tersebut. Artinya, yang datang itu hanyalah sebagian daripada lima teman yang ada. Jadi ini adalah ba'dun minkum, badal yang merupakan sebagian dari secara keseluruhan. Empat di antara lima. Ini adalah contoh badal yang berupa isim dhohir, sementara mubdal minhunya berupa isim dhamir yang terjadi pada badal ba'du minkul. Selanjutnya, contoh yang terjadi pada badal ishtimal. Seperti lafaz waqaftu amamad dar antadhiru al-asdiqa faja'u risalatuhum. Waqaftu, aku berdiri, amamad dar, di depan rumah. Antadhiru, aku menunggu, al-asdiqa, teman-teman. Faja'u, maka datang siapa mereka, asdiqa, risalatuhum, surat mereka. Risalatuhum di sini merupakan badal, sementara mubdal minhunya adalah dhamir muttasil. Di sini badalnya adalah merupakan sesuatu hal yang terkandung pada diri mereka, asdiqa, sementara lafaz risalah di sini bukan merupakan bagian daripada asdiqa, tetapi surat adalah merupakan suatu hal yang terkandung pada lafaz asdiqa yang mereka kirimkan untuk diriku. Jadi dalam susunan ini yang datang bukanlah mereka, melainkan hanya sepucuk surat yang mereka tulis bersama-sama. Selanjutnya adalah contoh dari badal yang berupa isim dhohir, sementara mubdal minhunya berupa isim dhamir mutakallim. Contohnya seperti lafaz alajani tabib udhuni. Alaja, mengobati, ni kepadaku, apobibu, siapa pobib, uduni, telingaku. Di sini lafaz uduni adalah merupakan badal daripada mubdal minhu yang berupa dhamir mutakallim, yaitu dhamir ni. Dhamir ni tepatnya adalah dhamir ya mutakallim, sementara nunnya di sini adalah nun wiqayah, adalah merupakan dhamir mutakallim yang berkedudukan sebagai maf'ul. Dalam hal ini berkedudukan sebagai mubdal minhu, sementara badalnya di sini berupa isim dhohir. Inilah beberapa contoh dari badal yang berupa isim dhohir, sementara mubdal minhunya berupa isim dhamir. Baik dhamir tersebut adalah berupa dhamir mutakallim, dhamir mukhatab, maupun dhamir ghaib. Selanjutnya, yang kedua, badal tidak boleh berupa isim dhamir sementara mubdal minhunya
berupa isim zahir. Jikalau terjadi atau terdapat susunan yang berupa badal domir sementara mubdal minhunya berupa isim zahir, maka susunan kalimat tersebut termasuk susunan yang rusak. Contohnya seperti lafaz ro'aitu Khalidan iyahu. Ro'aitu melihat siapa saya? Khalidan kepada Khalid. Iyahu dia Khalid. Lafaz iyahu di sini akan dijadikan sebagai badal, sementara mubdal minhunya di sini adalah berupa Khalid. Khalid yang merupakan mubdal minhu ini berupa isim dhahir, sementara badalnya di sini berupa isim dhamir. Hal ini dikatakan sebagai susunan kalimat yang rusak menurut ulama nahu. Kemudian yang ketiga, badal yang berupa isim dhamir tidak bisa menjadi badal dari mubdal minhu yang berupa isim dhamir pula. Sekali lagi, badal yang berupa dhamir tidak bisa dijadikan badal manakala mubdal minhunya di sini berupa dhamir. Manakala hal itu terjadi dan ditemukan di dalam susunan kalimat, maka lafaz yang kedua yaitu badal di sini kedudukannya tidak bisa dijadikan badal, tetapi kedudukannya sebagai taukid yang termasuk dari taukid lafzi. Contohnya seperti lafaz kumtu anta. Ini lafaz yang kedua berupa dhamir, sementara kalimat yang diikuti yaitu lafaz yang pertama di sini berupa dhamir. Lafaz yang kedua ini tidak bisa dijadikan badal dari lafaz yang pertama yang berupa dhamir. Kenapa? Karena dhamir tidak bisa menjadi badal dari mubdal minhu yang berupa dhamir. Manakala kita temukan susunan yang seperti ini, maka kalimat yang kedua yaitu kalimat yang mengikuti kedudukannya adalah sebagai taukid lafzi, bukan sebagai badal. Selanjutnya yang keempat, mubdal minhu itu terkadang berupa kalimat huruf, kemudian terkadang pula berupa isim istifham. Selanjutnya ada pula yang berupa syarat. Manakala hal tersebut terjadi, maka badal harus disertai dengan hamzah istifham atau disertai pula dengan in syartiyah yang berfungsi sebagai tafsil, yaitu merinci. Sekali lagi, mubdal minhu terkadang berupa kalimat huruf atau berupa isim istifham atau berupa syarat. Manakala mubdal minhu itu berupa salah satu dari ketiga kalimat ini, maka badal harus disertai dengan hamzah istifham atau dengan in syartiyah atau in syarat yang berfungsi sebagai tafsil atau merinci. Contoh dari mubdal minhu yang berupa isim istifham seperti lafaz kam sayyaratuka akhamsatun am sab'atun. Kam, berapakah sayyaratuka mobilmu? Akhamsatun, apakah lima? Am sab'atun, atau tujuh? Di sini mubdal minhunya berupa istifham, yaitu lafad kam. Dan badalnya adalah berupa lafad khamsatun am sab'atun. Di sini, karena memang mubdal minhunya berupa isim istifham, maka pada badal di sini haruslah diiringin dengan hamzah istifham. Selanjutnya contoh dari mubdal minhu yang berupa isim syarat seperti lafaz ma taqra
in jayyidan wa in qabihan tata'athar bihi nafsuka ma taqra ma apapun taqra membaca siapa kamu in jayyidan manakala kepada hal yang baik wa in qabihan maupun kepada hal yang jelek tata asar maka akan terpengaruh bihi terhadap mata kro apapun yang kamu baca itu nafsuka apa dirimu. Di sini mubdal minhunya berupa isim syarat yaitu masyartiyah dan badalnya adalah lafat jayyidan. Maka pada badal di sini harus disertai dengan in syartiyah yang dalam hal ini berfungsi sebagai tafsil. Apapun yang kamu baca, baik hal tersebut adalah hal yang baik maupun hal yang buruk, maka yang kamu baca itu akan memberikan pengaruh terhadap dirimu. Kemudian contoh yang lain seperti lafaz mata tazurni in ghadan wa in ba'da ghadin as'ad biliqa'ika mata kapanpun tazurni mengunjungi siapa kamu ni kepadaku in ghadan jikalau besok wa in ba'da ghad maupun besok lusa as'ad maka akan berbahagia siapa aku biliqa'ika dengan bertemu dengan kamu. Kita perhatikan di sini mubdal minhunya berupa isim syarat yaitu lafat mata sementara badalnya adalah lafat ghadan. Di sini karena memang mubdal minhunya berupa isim syarat maka pada badal ini harus diiringi dengan in syartiyah yang berfungsi sebagai tafsil yaitu untuk merinci. Kapanpun kamu mengunjungiku, baik itu besok maupun besok lusa, maka aku akan bahagia sebab akan bertemu dengan dirimu. Bentuk selanjutnya yaitu terdapat badal yang berupa kalimat fi'il dari mubdal minhu yang berupa kalimat fi'il pula. Seperti lafaz waman yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adhabu yawmal qiyamati. Ini adalah potongan ayat yang sebelumnya ini terdapat ayat yang masih panjang. Akan tetapi di dalam contoh ini fokus pembahasan saya berikan contoh pada potongan ayat yang menjadi fokus pembahasan saja. Jadi pada ayat sebelumnya adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsallati harramallahu illa bilhaq wa la yaznun. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Wa may yaf'al, adapun barang siapa yaf'al yang melakukan siapa itu man dzalika terhadap itu yalqa maka akan mendapatkan siapa itu man athaman kepada hukuman yang berat. Yudha'af dilipat gandakan lahu bagiman al-adzabu apa siksaan yaumal qiyamah pada hari kiamat. Kita perhatikan lafaz yalqa athaman dan lafaz yudha'af lahul adzab. Yalqa athaman ini adalah merupakan mubdal minhu sementara badalnya adalah lafaz yudha'af lahu al-adzab. Antara mubdal minhu dan badalnya ini sama-sama berupa fi'il dan fi'il tersebut berupa fi'il yang dalam bentuk mufrad. Jadi pada lafaz yalqa dan lafaz yudha'af di sini tidak terdapat tanda tasniah maupun tanda jamak.
Ini adalah contoh badal fi'il dengan mubdal minhu yang berupa fi'il pula pada badal kul minkul atau pada badal mutabik. Selanjutnya contoh dari badal fi'il dan mubdal minhu fi'il yang terjadi pada badal ba'du minkul seperti lafaz in tusalli tasjud lillahi yarhamka. In tusalli, jika tusalli salat siapa kamu? Tasjud, bersujud siapa kamu? Lillahi, terhadap Allah. Yarhamka, maka akan merahmatin siapa Allah ka kepadamu. Kita perhatikan lafaz tusalli dan lafaz tasjud. Lafaz tasjud di sini merupakan badal, sementara mubdal minhunya adalah lafaz tusalli. Tasjud merupakan bagian daripada sholat, karena di antara gerakan daripada sholat itu terdapat sujud. Jadi lafaz tasjud ini menjadi badal ba'du minkul daripada lafaz tusolli, dan keduanya sama-sama berupa kalimat fi'il yang berbentuk mufrad. Selanjutnya contoh badal fi'il dan mubdal minhu yang juga berupa kalimat fi'il yang terjadi pada badal istimal seperti lafaz inni lan usia ilal hayawan uz'ijahu. Ini sesungguhnya aku lan usia, tidak akan berbuat buruk siapa aku ilal hayawan, kepada hewan. Uz'ijahu, mengganggu siapa aku hu kepada hewan. Di sini kita perhatikan lafaz uz'ijah dan lafaz lan usia. Lan usia ini adalah merupakan mubdal minhu, sementara badalnya adalah lafaz uz'ijah. Lafaz lan usia ini mengandung makna aku tidak akan berbuat buruk, sementara badalnya di sini mengandung makna mengganggu. Mengganggu itu termasuk dari hal yang terkandung di dalam perbuatan buruk. Ini adalah contoh daripada badal yang berupa kalimat fi'il dan mubdal minhu yang berupa kalimat fi'il, yang kedua fi'il tersebut berbentuk mufrad, tidak berbentuk susunan kalimat atau jumlah. Selanjutnya yang kelima, ini adalah bentuk daripada badal yang berupa jumlah, sementara mubdal minhunya juga berupa jumlah, seperti contoh yang terjadi pada badal kul minkul atau badal mutabik seperti lafaz iqta ruza al-haqli ihsidhu. Iqta, hendaklah memotong siapa kamu ruzal haqli, kepada padi di sawah. Ihsidhu, hendaklah memanen siapa kamu hu kepada padi di sawah tersebut. Kita perhatikan lafaz iqta dan lafaz ihsid. Di sini lafaz iqta merupakan bentuk daripada fi'il amar, demikian pula lafaz ihsid. Ihsid ini merupakan badal, sementara lafaz iqta ini adalah merupakan mubdal minhu. Antara iqta dan ihsid ini sama-sama berupa jumlah fi'liyah yang merupakan susunan fi'il dan fa'il. Selanjutnya, kandungan makna daripada lafaz ihsid dan lafaz iqta ruzal haqli ini sama. Terdapat kesetaraan makna antara memotong padi di sawah dengan memanennya, sehingga badal di sini masuk dalam kategori badal kul minkul atau badal mutabik. Kemudian contoh badal jumlah dan mubdal minhu yang berupa jumlah yang terjadi pada badal ba'du minkul seperti lafaz wattaqulladzi amaddakum bima ta'lamun. Amaddakum bi an amin wa banin. Wattaqu, hendaklah bertakwalah siapa kalian, alladzi, kepada zat,
amadda yang telah memberikan anugerah siapa alladzikum kepada kalian bima terhadap sesuatu ta'lamun yang mengetahuin siapa kalian. Amaddakum telah memberikan anugerah siapa alladzikum kepada kalian bi'an'amin dengan binatang-binatang ternak wabanina dan anak-anak. Kita perhatikan lafaz amaddakum bi'an'ami wabanin dan lafaz amaddakum bima ta'lamun. Amaddakum bi'an'ami wabanin ini merupakan badal, sementara mubdal minhunya adalah lafaz amaddakum yang pertama. Antara badal dengan mubdal minhu di sini sama-sama berupa jumlah fi'liyah, yaitu susunan fi'il dan fa'il. Selanjutnya kandungan maknanya amaddakum bi'an'ami wabanin, yaitu anugerah yang berupa binatang ternak dan anak-anak, ini merupakan bagian dari anugerah yang telah kita ketahui. Sementara anugerah yang kita ketahui itu banyak macamnya, dan sebagian diantaranya adalah binatang ternak dan anak-anak. Jadi an'am wabanin ini merupakan bag atau sebagian daripada segala anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita. Jadi ini adalah badal ba'du mingkullin. Kemudian contoh dari badal yang berupa jumlah, sementara mubdal minhunya juga berupa jumlah, yang terjadi pada badal ishtimal. Seperti lafad aqulu lahu irhal la tuqimanna aindana. Aqulu berkata siapa saya lahu kepada dia, irhal, pergilah, enyahlah dari sini. La tuqimanna, janganlah tinggal sungguh siapa kamu aindana di sisi kami. Lafaz irhal ini merupakan mubdal minhu, sementara lafaz la tuqimanna ini adalah badalnya. Antara badal dan mubdal minhu ini sama-sama berupa susunan jumlah, yaitu jumlah fi'liyah. Karena kedua lafaz tersebut merupakan susunan yang terdiri dari susunan fi'il dan fa'il. Kandungan daripada la tuqimanna yang berarti janganlah kamu tinggal bersama kami, ini merupakan salah satu hal yang terkandung dari kata-kata irhal, pergilah. Jadi ketika kita mengatakan irhal, pergilah, nyahlah dari sini, itu memiliki kandungan makna yang banyak sekali. Di antaranya adalah janganlah kamu tinggal lagi bersama kami. Maka lafaz la tuqimanna ini adalah merupakan suatu hal yang terkandung di dalam lafaz irhal, dan ini masuk dalam kategori badal ishtimal. Selanjutnya contoh daripada badal jumlah dan mubdal minhu yang berupa jumlah yang terjadi pada badal gholat dan badal idrok, seperti lafaz ijlis qif, ijlis, duduklah, qif, berdirilah. Pada awalnya kita mengatakan ijlis, duduklah. Kemudian kata-kata ijlis itu kita ralat dengan kata-kata kif, berdirilah. Lafaz kif ini merupakan badal daripada lafaz ijlis. Dan ini adalah badal, sementara mubdal minhunya adalah lafaz ijlis. Kedua-duanya ini sama-sama berupa jumlah. Tergantung kepada kesalahan kita, apakah kesalahan itu terjadi dengan disengaja ataupun tidak disengaja. Manakala ketika kita mengatakan ijlis dan itu dinyatakan salah, selanjutnya diganti dengan kata-kata kif dan kesalahan itu dengan tanpa disengaja, maka badal yang ada di sini adalah badal gholat. Sementara manakala kita mengatakan ijlis, kemudian kita ganti dan kita ralat dengan kata-kata kif, sementara kesalahan yang terjadi itu adalah dengan disengaja, bisa jadi karena bergurau atau lain sebagainya, maka badal di sini masuk dalam kategori badal gholat. Ini adalah contoh-contoh dari badal dan mubdal minhu yang keduanya sama-sama berupa kalimat fi'il, baik fi'il tersebut mufrad ataupun berupa jumlah. Demikianlah pembahasan tentang pembagian badal dilihat dari segi jenis dan bentuknya. Selanjutnya silahkan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.